بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقد يبتلى المريد بالفقر والفاقة وديك المعيشة فصل وقد يبتلى المريد بالفقر والفاقة وديك المئسة فينبغي له أن يشكر أن يذكر الله على ذلك ويعده من أعظم النعم لأن الدنيا عدوة والله يقبل بها على أعدائه ويشرفها عن أوليائه فليحمد الله الذي سبهه بأنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين ولقد كان سيد المرسلين وخير الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وآله عليه. وسلم يربط هجرا على بطنه من الجو فقد يمر سهران او اكثر ما توقد في بيته نار لطعام ولا غيره انما يكون على التمر والماء فنزل به ضيف فارسل الى ابياته التسع فلم يوجد فيها ما يدئمه الضيف ومات يوم مات ودرؤه مرهونه عند يهودي fi aswu fi asuin minasa'irin walisa fi baytihi ma ya'kuluhu dhukabdin kabidin dhukabdin kafun minsa'irin falyakun qasduka ayyuhal murid wa himmatuka minad Khirkatan khirqatan khirqatan falyakun qasduka khirqatan falyakun qasduka ayyuhal murid wa himmatuka minad dunya khirqatan biha awrataka wa luqmatan tasuddu biha jaw'ataka minal halali faqat Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Wa ala ahli wa sahbihi wa man walah Wa la hawla quwata illa billah نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى فصل ينكد وبلاس Dari kitab Adab Sulukil Murid, Wajat Yubtalan Murid, terkadang seorang murid diuji, dicoba bil fakri dengan kefakiran wal faqati dan kebutuhan wadikil maisha dan kehidupan yang sempit. Fayam bagi maka seharusnya lahu baginya an yashkurullah ala dhalik bersyukur kepada Allah atas hal itu. Wa ya'udduhu dan hendaknya ia menganggapnya min a'wa min ni'am termasuk paling agungnya kenikmatan. Dalam kehidupan dunia tidak ada satupun manusia yang lepas dari ujian, yang Muslim ataupun yang kafir, yang mukmin ataupun yang munafik, semuanya diuji oleh Allah. Lah, ujian itu secara global. ada dua ada ujian itu yang menyenangkan ada ujian itu yang menyusahkan ujian yang menyenangkan adalah ujian dari kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Kenikmatan harta, kenikmatan kekayaan, kenikmatan kedudukan, jabatan, dan semisalnya. Enak kan? Hartanya banyak, kekayaannya besar, jabatannya tinggi, itu adalah ujian, tapi lewat kenikmatan, lewat kebahagiaan, lewat hal-hal yang menyenangkan. Ada ujian dari hal-hal yang menyusahkan, yang menyedihkan, kefakiran. Kehidupan yang tidak pernah diberikan kesenangan, maksudnya terus kesusahan yang datang baru, seneng dikit, susah lagi, baru bahagia dikit, sedih lagi. Misalnya, hmm. itu adalah ujian, dan tentunya itu tidak enak. Itu tidak enak, akan tetapi jika... Orang tadi itu di dalam menjalankan ujian bagus, baik, baik. Ujian yang pertama dari kebahagiaan, kesenangan, ataupun kesedihan, kesusahan. Ujian yang kedua, maka dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah, dikasih ujian oleh Allah, harta, dikasih oleh Allah ujian kekayaan dikasih oleh Allah ujian jabatan. Dia jalankan ujian tersebut dengan baik. Harta yang diberikan bukan untuk menikmati dunia, bukan untuk lalai kepada Allah, menjauh dari kebaikan, ketaatan justru mendekatkan kepada Allah. Bukan dia nikmati untuk makan yang nikmat jalan ke sana jalan ke sini, tapi digunakan untuk membantu fakor al Digunakan untuk membantu orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang sedang membutuhkan, memberikan kepada anak-anak yatim dan semisalnya. Dikasih kenikmatan oleh ujian oleh Allah dengan jabatan, dia gunakan jabatan itu dengan baik. Seperti Sana Umar Malam gak tidur Beribadah kepada Allah Pagi gak tidur Memantau, memerhatikan Mengurus Yang harus dia urus dari Dengan jabatannya Itu ujian Kalau dia laksanakan dengan baik Mulia Istimewa dia Kenapa? Apapun yang dia dapatkan Daripada ujian dia jalan hadapi dengan benar sehingga dia memiliki nilai yang tinggi sama sebaliknya mendapatkan ujian kefakiran mendapatkan kesusahan kesedihan sabar dia menerimanya tidak mengeluh Kesana sana kemari memohon kepada Allah bermunajat kepada Allah nah dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabba abdan ibtalahu in sabara radiya wa in sakhita wa in apa? In sabara falahu ridha wa in sakhita falahu sukhut. Sabar dengan ujian, Baik itu kekayaan, jabatan, kebahagiaan ataupun kesusahan, kesedihan, falahurillah, maka dia mendapatkan ridha. Tapi bangsa kata kalau dia murka atas ujian yang diberikan oleh Allah. Baik itu dengan kekayaan ataupun dengan kefakiran, dengan kesenangan ataupun dengan kesedihan, falahus sukhut, maka dia mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Walhasil tidak ada orang yang hidup di atas dunia tanpa ujian. Orang yang tambah kaya itu adalah ujian, orang yang tambah miskin itu juga ujian. Orang yang tambah senang itu ujian, orang yang tambah susah juga ujian. Yang nah, itulah hidup di atas dunia. Dan sebagaimana disebutkan di dalam surat Tabarak. Subhanalladzi khalaqas sam tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum alladzi khalaqal mauta wal hayata yang telah menciptakan kematian dan kehidupan siapa yang menciptakan Allah kenapa untuk apa liyabluwakum Untuk menguji kalian atas apa? Kehidupan dikasih oleh Allah. Di atas dunia. Begitu juga dikasih oleh Allah kematian. Dalam kehidupan Allah memberikan satu tugas yaitu ibadah. Tidak mungkin orang beribadah kepada Allah kecuali dengan iman dan Islam. Maka yang beriman, yang beragama Islam, dia punya nilai dari orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang musyrik, munafik punya nilai. Anggap satu nomor, dua nomor telah terisi. Tapi masih ada yang lain, yaitu ibadah. Belum tentu kan seorang yang beriman atau orang yang Islam beribadah kepada Allah. Ya. Maka sama dengan orang kafir, ya, sama dengan orang mereka, belum tentu mereka melakukan kemaksiatan, misalnya seperti berbohong, seperti minum khamr dan misalnya belum tentu. Tapi mereka nggak punya nilai, punya nilai dalam hal ini, tapi nggak punya nilai dalam iman dan Islam. Sama-sama nah. Pak, diuji. Siapa yang dapat menjalankan perintah dengan benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah? Kalau sudah diuji oleh Allah, Allah mencari yang apa? Yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala? Siapa di antara kalian yang terbaik? amal perbuatannya. Ini semuanya diuji oleh Allah. Makanya adanya kematian itu hanya di dunia untuk mengetahui keberhasilan seseorang yang diuji. Kalau di akhirat nggak ada kematian. Nah, kalau kita lihat di tafsir, khalaqal mautah itu di dunia. Wal menciptakan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Di akhirat nggak ada kematian, nggak ada. Hanya diciptakan di dunia kematian. Tapi kalau kehidupan diciptakan dua kali di dunia dan di akhirat. Lah di dunia dimatikan untuk mengetahui ujian itu kan ada waktunya. Kalau nggak ada waktunya, kapan mari nih? Kapan selesainya? Bisa kita ketahui ini naik atau enggak kalau nggak ada waktunya? Ya belum sampai habis waktunya. Lu udah ada habisnya ya waktunya. Gak bisa diketahui makanya diadakan kematian oleh Allah di dunia untuk mengetahui siapa daripada manusia-manusia itu yang terbaik dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya siapapun manusianya hidup di atas dunia tidak lepas dari ujian. Lah macam-macamnya ujian itu seperti yang kita sebutkan tadi di antaranya dengan kefakiran, dengan kehidupan yang sempit, ya. Terus. Beriman menjalankan ketaatan berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, menghindarkan dari kemaksiatan tapi bukan bertambah kaya. Bukan bertambah bahagia tambah miskin tambah sempit kehidupannya padahal dalam ayat Al-Quran atau hadisnya Nabi kalau kita melakukan kebaikan ketaatan rezeki dimudahkan oleh Allah kita nggak perlu mencari dicari oleh dunia tapi ini enggak malah justru dijauhkan dihindarkan oleh Allah Dan itu ujian kasih gambaran itu yang mungkin bisa terlihat dan dirasakan preman preman itu ketika menjadi preman tidak pernah lepas dari duit kantongnya dompetnya nggak pernah kosong dari uang padahal sholat enggak mabuk-mabuan terus tapi nggak pernah kosong dari uang kantongnya atau dompetnya. Per hari dia mendapatkan jumlah yang besar. Bisa 300. ratus eh? Bisa 400 per hari. Bisa hitung. Kalau per hari 200 saja. Satu bulan berapa sudah? Eh? Berapa dalam satu bulan? Kalah yang kerja di pabrik. Ini per hari 200. Tapi ketika dia bertobat, insya Allah seminggu kadang nggak ada duit Kadang satu bulan cuma dapat sekian, ratus, bukan juta, ratus. Padahal saat jadi preman jutaan, saat tobat malah justru itu ujian. Bukan Allah nggak seneng dengan dia bertobat. Bukan Allah nggak suka dia kembali kepadanya. Bukan ujian yang diberikan oleh Allah kepada dia. Mantap nggak hatinya ini untuk berubah, untuk bertobat. Apa cuma sekedar keinginan sesaat? Karena ada sesuatu misalnya. Nah, kemudian dia ingin bertobat, ingin berubah misalnya. Tapi ternyata setelah diuji, ngeledek. Nah ini Allah nguji itu diuji sama Allah, ya, diuji dengan kefakiran, nggak ya, ada duit, nggak dapat ini, nggak dapat itu, lah apa yang perlu dilakukan olehnya? Atau orang yang diuji seperti ini, ayam bagi luhu an ala seharusnya semestinya dia bersyukur kepada Allah atas hal itu ketika diuji oleh Allah dengan kefakiran, dengan kesusahan, kesedihan, hendaknya dia bersyukur. Bukan hanya sekedar bersyukur, tapi hendaknya ia menganggapnya itu adalah kenikmatan yang teragung yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jangan dianggap itu adalah bencana, musibah, bala, tapi anggaplah itu kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kamu. Kenapa kok bisa kita diperintahkan untuk menganggap itu adalah kenikmatan yang besar, kenikmatan yang agung dari Allah, padahal secara dohir justru jatuh, nggak dapat kekayaan, tidak dapat keluasan dalam kehidupan. Tapi disuruh dianggap, disuruh menganggap itu adalah kenikmatan yang besar. Kenapa? Li anna dunia dunia itu adalah musuh, musuh, musuhnya Allah musuhnya para aulia. Lah kalau dunia itu musuh, berarti kan bagus dong dihindarkan dari kita. Seneng kan mestinya dijauhkan dari musuh. Kalau dekat musuh atau berhadapan dengan musuh kan susah kita. Harus tetap terjaga, harus tetap waspada harus tetap berhati hati nggak bisa istirahat ini eh, mata ngantuk nggak bisa kenapa musuh ada di hadapan kita nih yang ada apa? harus waspada harus hati-hati kan gitu ini nggak dijauhkan dihindarkan kan bisa tenang kita gitu. bisa nyantai mau tidur tidur mau ngobrol-ngobrol mau makan makan nggak takut kenapa musuh jauh wallah yakbil ada eh yang mana dunia ini adalah musuh yang diberikan oleh Allah kepada para musuh-musuhnya Allah dunia musuh dan Allah berikan dunia ini kepada siapa kepada musuh-musuhnya Allah jadi musuh ketemu musuh Wayasrifuha an dipalingkan dunia oleh Allah an daripada kekasih-kekasihnya. Jadi kekasihnya dihindarkan oleh Allah dari dunia, dijauhkan dari dunia. Musuhnya enggak didekatkan oleh Allah. Makanya orang mukmin yang melakukan amal soleh jauh dunia dari mereka. Godaan dunia fitnahnya dunia jauh dari mereka. Bukan bendanya ya, bukan barangnya, kalau barangnya mendekat. Tapi godaan dunia, fitnahnya dunia itu jauh. Kalau orang kafir enggak dekat dengan mereka, dunianya, godaannya, fitnahnya dekat dengan mereka. Kenapa? Dunia musuhnya Allah, orang kafir musuh-musuhnya, Allah. Nah, kita bersyukur. Anggap itu adalah kenikmatan yang terbesar, karena Allah menjauhkan fitnahnya dunia, bahayanya dunia dari kita, dan memberikan dunia bukan kepada kita, tapi kepada musuh-musuhnya. <tik> <tik> Maka, hendaknya dia bersyukur kepada Allah yang telah menyerupakan dia dengan para nabinya, para nya dan hamba-hambanya yang soleh. Kalau kita menyerupai nabi, kalau kita menyerupai wali, kalau kita menyerupai orang soleh itu bangga, seneng. Jangan isin aku, koyok wali-wali isin aku, keliru. Ah, enggak senang. Kenapa? menyerupai orang atau hamba yang dicintai oleh Allah. Bagus. Menyerupai artis, atlet bangga. Pakaiannya, rambutnya, dandanannya misalnya bangga. Dapat apa? Dapat apa? Surga? Enggak. Dapat duit? Tidak, malah justru keluar duit dapat kesenangan, enggak dapat kesusahan. Tapi kalau mencerita, menyerupai para aulia, walaupun enggak dapat duit, tapi bisa dapat surga. Keluar duit, enggak keluar, enggak keluar duit. Makanya, in lam <tuh> takun mitlahum fatashabbahu Fa inna bil kirami falahu. Nah, kalau kamu tidak bisa menjadi seperti mereka, para aulia, orang-orang yang soleh, syabahu. maka serupakan diri kamu dengan mereka. Diperintahkan kita untuk tasyabuh dengan mereka. Kenapa? Karena dengan tas, hanya dengan tasyabuh saja itu memberikan keberuntungan. Apalagi seperti mereka, menjadi seperti mereka, menyerupai sudah mendapatkan keberuntungan. Apalagi seperti mereka akan lebih beruntung. Nah, kita bersyukur tidak menjadi seperti mereka, tapi diserupakan oleh Allah seperti mereka dengan harapan bisa menjadi seperti mereka gitu loh. Nah, dengan diserupakan oleh Allah dengan para nabi Aulia atau orang-orang yang soleh, kita sudah bersyukur. Apalagi dijadikan oleh Allah seperti mereka, tentunya lebih ber bersyukur lihat falakat kana sayyidul mursalin wa khairul khalqi ajma'in muhammad sallallahu alaihi wasallam yarbitu hajaran ala batnihi minal ju' nabi muhammad siapa beliau pemimpin para rasul siapa beliau makhluk Allah yang terbaik Manusia yang paling dicintai oleh Allah, titelnya luar biasa. Titelnya adalah Nabi Rasul yang termulia. Nabi Rasul, ya, apa, imamnya para nabi, para rasul, tidak hanya itu, kekasihnya. Allah Dijadikan oleh Allah manusia atau makhluk yang terbaik, termulia Dunia dan seizinya atau alam semesta ini diciptakan oleh Allah karenanya Tapi lihat Nabi Muhammad hajaron <tuh> Mengikat batu Alabatnihi pada perutnya Minal karena lapar. Presiden kalah mulia dengan Nabi Muhammad. Sebaik apapun presidennya, seadil apapun presidennya, sebagus apapun presidennya, kalah jauh dengan Nabi Muhammad. Akan tapi lihat, bagaimana Nabi Muhammad? Batu diikat di perutnya karena lapar. Di manusia terbaik loh ini? Bukan hitungan PBB atau muri atau yang lain sebagai hitungannya Allah ini. Terbaik menurut Allah. Batu diikatkan di perutnya karena lapar. Nah kalau kita disuruh bahkan Nabi Muhammad, masa ngeresuloh? masa sedih, masa menangis, seneng. Kalau kita dikasih oleh Allah lapar karena lapar, nggak punya duit untuk makan atau ada tapi dari haram kita tinggalkan. Seneng. Kenapa? Nabi Muhammad seperti itu. Kemudian apa? wakat yang murus syahran au akhbar matu naron lito amin Terkadang terlewat dua bulan atau lebih matu gat tidak nyala, VBT di rumahnya, narun api, Lito Amin untuk makanan, walau dan selain makanan, nggak ada api yang nyala, loh, kompor yang nyala untuk buat makanan atau minuman, nggak ada berapa, satu dua hari, bukan oh, dua bulan, bahkan lebih tidak nyala api di rumahnya, nggak bisa buat makan, nggak bisa buat minuman seperti kopi, teh dan semisalnya. Ada, ini rumahnya apa? Khairul khalq, sebaik-baiknya makhluk, sampai dua bulan atau lebih nggak nyala api. Kadang kita baru satu hari nggak nyala apinya, wah merasa yang paling miskin sedunia. Atau, misalnya, dua hari atau tiga hari sudah merasa yang paling susah di dunia. Eh, Nabi Muhammad dua bulan, bahkan lebih. Kalau kamu nggak punya satu tahun pun, bukan jadi timbangan. Siapa kamu? Ketaatan kamu bagaimana? Ibadahnya kamu bagaimana? Nggak ada ibadahnya kemudian satu tahun nggak punya makanan nggak nyala kompor di rumahnya nggak bisa masak nggak ada yang dimakan misalnya masih biasa tapi ini manusia yang terbaik seperti itu misalnya ada presiden presiden warok misalnya warok kemudian nggak mau yang subhat bayarannya nggak dimakan misalnya dapat bayaran nggak dimakan pekerjaannya jatuh dia ya, biasa pekerjaan dari pekerjaannya pribadi makannya bukan dari bayaran kepresidenannya misalnya ini pekerjaannya jatuh sehingga nggak bisa makan orang pasti kagum-kagum dengan presiden itu ini presiden loh ini nggak mau makan warok makan duit negara nggak mau bayarannya itu nggak diterima lah sekarang dia punya toko bangkrut sehingga kadang makan kadang gua orang kagum-kagum presiden cuma juga nggak setiap hari kadang-kadang masih lah ini dua bulan bisa nanti bayangkan terus apa yang dimakan kalau nggak ada api inna ya kuno ala yang dimakan nabi setiap harinya hanya apa kurma dan air Ya, mau makan daging nggak bisa, mau masak roti bikin roti nggak bisa, susu nggak bisa, yeah, ah, ya air dan kurma yang dimakan dan yang diminum nggak yang lain. Hmm. Bahkan terkadang datang tamu mana bi toifun datang kepada Rasulullah tamu. Allah mengutus seseorang keliling ke rumah istri-istrinya. Sembilan. Sembilan rumah istrinya dikelilingi Untuk minta Makanan atau minuman Yang bisa diberikan dan dihidangkan kepada tamu Falam yujad fiha mayut tidak didapatkan di salah satu rumah istrinya sembilan itu apa yang bisa dimakan oleh tamu yang bisa diberikan kepada tamu nggak ada jadi nggak ada makanan yang layak yang disuguhkan atau bahkan tidak ada makanan yang disuguhkan untuk tamu Sekarang kalau kita datang ke rumahnya Ustadz, ke rumahnya Kiai Oh Masya Allah Ada semua Kopi ada, teh ada Makanan ini, makanan itu Melengkap Mua Enak malah Kalau datang ke rumahnya Kiai atau ke rumahnya Ustadz Rumahnya teman keringan, rumahnya kiai, rumahnya ustadz, wah enak, ada semua. Rasulullah nggak ada loh, Enggak ada, mau ngasih tamu nggak ada. Keliling nih. Suruh nyari dari 1 2 3 4 5 6 9 istrinya. nggak ada makanan yang bisa diberikan kepada tamu. Bahkan wa mata ya mata meninggal Rasulullah di hari beliau meninggal sedangkan dirhu marhu natun inda yahudiyin. Diriknya, baju perangnya itu masih tersita. Ya, di seorang Yahudi beliau pernah hutang, Nabi pernah hutang kepada orang Yahudi dijaminkan Diri pakaian perangnya. Nah, jadi ketika Nabi meninggal belum bisa melunasi hutangnya kepada seorang Yahudi tadi itu. Nah, kenapa? Masih ada di mereka kamar huna. Nah, untuk apa Nabi hutangnya itu? Fi asu'in min syair untuk beberapa sok, beberapa sok daripada gandum. Karena apa? Walay safi bati mayakul hudukabitkan firman syair tidak ada di rumahnya Nabi apa yang bisa dimakan, walaupun hanya dengan segegam gandum. Akhirnya Nabi menghutang dengan menjaminkan derek. Lihat. Kalau kita diserupakan kemana Nabi, banggalah, senenglah orang itu. Loh, rambutnya ketika serupa dengan pemain bola atau dengan artis, bangga dia, seneng dia. Wah kadang ngomong sama teman-temannya, pak Ibu ya, bangga dia. Pakaiannya misalnya menyerupai, bangga. Padahal terkadang yang diserupai sama sekali tidak memiliki bagian di akhirat lah kenapa ketika kita serupa dengan Nabi nggak bangga? Bangga mestinya, senang. Kemudian faliyakun kau seduka ayuhan murid wahimatu kami di dunia akhir kata biha auratak kau lalu kemat antas biha jauh minal halal fakat maka hendaknya tujuan kamu wahai seorang murid dan keinginan kamu daripada dunia itu khirkatan sehelai kain ya antas turu biha aurata yang dapat menutupi dengan kain itu auratak auratnya kamu walukmatan dan satu suap atau sesuap tersuduh yang dapat mencegah dengan sesuap itu jauh atak menghilangkan dengan satu suap itu jauh atak laparnya kamu minal halal fakor daripada yang halal saja artinya apa sudah dunia itu ambillah seukuran kebutuhan kebutuhannya kamu dari pakaian berapa satu ya sudah satu itu gunakan untuk menutup aurat kamu atau dua misalnya situ kebutuhan kamu daripada pakaian untuk menutup aurat kita kan enggak ya make insya Allah satu lemari tidak cukup butuh beli lemari lagi gamisnya macam 30 sarungnya macam 100 dari yang murah sampai yang mahal nggak cukup kepingin tukul lemari meneng ya kalau kita tapi sebetulnya nggak seperti itu. Sebetulnya itu sudah yang cukup untuk menutupi aurat satu dua itu sudah cukup. Suapan nasi juga gitu. Hanya butuh beberapa suap dalam satu hari yang bisa menghilangkan kelaparan kita. Nggak butuh banyak banyak. Hilangkan kelaparan ya, bukan tamak. Kalau tamak satu piring kurang. Satu hari tiga kali kurang kalau tamak rakus tapi kalau dia hanya untuk menutupi kelaparan satu kali makan cukup. Walaupun itu hanya satu piring cukup, nggak perlu lebih. Faham ya? Untuk menutupi kebutuhan satu kali satu kali makan cukup, walaupun itu hanya setengah piring. Sudah bisa menghilangkan lapar itu, sudah bisa menghilangkan lapar. Tentunya harus dari yang halal baik itu pakaian yang menutupi aurat atau makanan yang menghilangkan rasa lapar itu semestinya jadi yang kita cari daripada dunia ya sebesar itu kalau kita cari daripada dunia sebesar itu tenang hidup kita punya 100 ribu itu waduh sudah seperti orang kaya Hah? seperti orang kaya sudah karena apa orang kita cuma makan make sesuai kebutuhan kok Kebutuhan saya dalam satu hari sekian Ya sudah saya dapat dan ini lebih Malah oh. nah. Tapi kalau kita Mengimpikan Lebih dari itu Untuk ini Untuk itu dan ini Badan bukan kebutuhan kita Atau kebutuhan tapi nanti bukan sekarang Wah terus Tidak berhenti Susahnya dapat sekian nggak bersyukur dapat sekian Ngersuloh nggak seneng. Tapi kalau kita kebutuhan satu hari satu bereng cukup. Ini bisa dapat dua bereng dan tiga bereng. Wah oh, bersyukur kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. itu sudah dapat lebih lebih. Alhamdulillah. Syukur senang bahagia. Ini mudah mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang bisa menghadapi setiap ujian dari Allah dengan sabar sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mensyukuri setiap ujian yang diberikan oleh Allah dan ditambahkan oleh Allah dengan kesabaran kita. Amin Allahumma Amin. O sallallahu alaihi wasallam Muhammadina bil almiyyu sallam Alhamdulillahirobbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة فاستر لنا وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبه أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤلي بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤلي بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤلي صلى وسلم ربي عليه عبد الحبي وآله وصحبه عبادة تصيصه به والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة حبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة